mengikuti training Speak to Change selama 3 hari. Saya yang dulunya merasa sulit sekali untuk berbicara, baik itu secara personal maupun di depan orang banyak, sekarang saya merasa lebih pede, lebih percaya diri, lebih tahu gimana caranya untuk bisa bicara dengan berani, sistematis, dan berpengaruh. Jadi inilah training yang selama ini saya cari, sehingga saya merasa bahwa jalan impian saya ke depannya makin terbuka dengan lebar. Saya sangat excited sekali mengikuti Speak to Change, karena 30 tahun saya tidak menemukan apa passion saya. Dan hari ini saya menemukan passion saya. Meskipun sudah berapa tahun saya ingin mengikuti Speak to Change, dan baru hari ini alhamdulillah Allah mengantarkan saya untuk mengikuti training ini. Kemudian keuntungan lainnya yang saya dapatkan adalah saya bisa memutus rantai gajah saya. Kalau bahasa Sundanya, pabaletot itu keseleo lidah. Saya memutus rantai itu. Yang tadinya saya ketika berbicara saya sering keseletot lidah, alhamdulillah sejak mengikuti 3 hari training Speak to Change ini, saya bisa memutus rantai gajah saya. Pengalaman ngikutin training STC ini selama 3 hari, yang pertama nambah teman juga. Terus kemudian kedua, pemateri yang disampaikannya ini menyenangkan. Mereka menyampaikan materinya dari segi presentasinya, kemudian cara membawakan acaranya sungguh tepat sasaran. Apalagi terutama buat saya yang baru pertama kali masuk ke dalam bidang public speaking. Di situ diajarin gimana kita pertama kali harus melepaskan si rantai gajahnya ini supaya kita nanti pede menyampaikan materi.